Semua dibikin merinding ketika Bu Ida Dayak Obati, Anastasia gadis manis berusia 22 tahun asal NTT. Sungguh suatu kebanggaan tersendiri di hati Bu Ida Dayak karena bisa menolongnya meskipun rumahnya terbilang jauh, tetapi semua itu rela Bu Ida Dayak lakukan. Karena beliau tak mau kecewakan gadis manis tersebut. Kepopuleran beliau akhir ini disebut-sebut sebagai wanita sakti ternyata turut disorot oleh gubernur NTT. Victor Bungtilu Laiskodat sebagai gubernur NTT ikut terharu saat Bu Ida Dayak datang dan mengobati warganya yaitu Anastasia yang sudah lama alami sakit kaki gajah. Kehidupan sehari-harinya Anastasia tidak bisa berpindah-pindah. Dengan dipapa menggunakan alat bantu, Anastasia bisa berjalan. Mendengar kehebatan Bu Ida Dayak yang sering muncul di media, membuat gubernur meminta dan memanggil Bu Ida Dayak agar mau menolongnya. Lantas bagaimanakah cara Bu Ida Dayak mengobati gadis manis ini? Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya jika jari jemari Anda tekan subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Sebetulnya sudah sejak usia bayi 5 tahun, Anastasia sudah ada tanda gejala dari sakit kaki gajah. Tepat di bagian kakinya terlihat bengkak. Dari hari ke hari semakin terlihat membesar. Meskipun begitu, Anastasia tetap pergi ke sekolah yang jaraknya cukup lumayan jauh. Saat menginjak duduk di bangku kelas 3 SD, ia tak bisa lagi untuk berjalan cukup jauh. Akhirnya dia hanya diam dan tinggal di rumah. Oleh sebab itu, Anastasia hanya bisa bersekolah pendidikan sampai di kelas 3 SD. Sakit yang diderita Anastasia ini membuat keluarga heran sebab mereka sudah berusaha mencari apa penyebab sakitnya tersebut. Namun dari sakit tersebut, keluarganya tak membawanya ke dokter maupun rumah sakit. Mereka mempercayai bahwa ini semua soal buatkan pelanggaran atau dosa dalam adat. Dalam suatu ritual adat di sana mengatakan bahwa sakitnya Anastasia diakui dari kemarahan penghuni air. Sebab ada salah satu dari keluarga menangkap belut besar dari mata air yang ada di daerah tersebut. Tetapi dari hal tersebut dipatahkan oleh Bu Ida Dayak. Dengan kemampuan beliau yang dikabarkan dengan cara mengurut satu urut saja. Bahkan hanya 5 menit Anastasia bisa langsung berjalan. Meskipun kakinya butuh proses untuk bisa kempes dari bengkaknya. Kini kebahagiaan dan harapan keluarga terasa terbuka lebar pada Anastasia. Yang akhirnya akan tercapainya cita-cita menjadi orang yang sukses. Namun perlu Anda ketahui bahwa kabar berita ini semua belum diklarifikasi oleh pihak yang bersangkutan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya.